Permainan membenturkan benda bulat ini, ukuran bola tenis ini sedang populer di kalangan anak-anak. Tidak hanya anak-anak, tapi juga digandrungi oleh orang dewasa. Permainan ini sedang hits di Indonesia, dan tentu kalian sudah tidak asing dengan permainan ini. Yap, lato-lato. Permainan ini ternyata sudah populer di Amerika dan memiliki sejarah panjang. Yuk kita simak ulasan sejarahnya. Lato-lato, permainan yang sedang populer di Indonesia, rupanya memiliki sejarah cukup panjang. Di Amerika, permainan ini disebut telah populer sejak akhir 1960-an. Seperti di Indonesia, di negeri Paman Sam itu, lato-lato dikenal dengan sejumlah sebutan. Yang paling umum adalah clackers, tapi ia juga disebut clankers, carebangers, dan istilah lainnya. Di Belanda, permainan ini dikenal dengan nama klik-klak-klik. Di negeri kincir angin itu, permainan ini juga sangat populer pada awal 1970-an. Pada 1971, Amerika melarang permainan ini menyusul 4 laporan cedera dari pemainnya. Bola clackers yang beradu pecah dan melukai penggunanya. Meski terlihat sederhana, mekanika clackers atau lato-lato sebenarnya terinspirasi dari teori fisikawan populer Isaac Newton. Lato-lato dapat bergerak terus-menerus karena adanya hukum fisika yang dikenal dengan sebutan ayunan Newton atau Newton's pendulum. Bentuk lain yang bekerja dengan prinsip sama dapat ditemukan pada ayunan Newton yang biasa dijadikan hiasan di atas meja kantor. Selain yang berbenturan, sejumlah variasi dari lato-lato juga dapat ditemukan dalam permainan Eskimo Yoyo. Pemirsa, itulah ulasan singkat dari permainan clacker atau lato-lato. Bagi kamu yang suka bermain lato-lato, harap berhati-hati ya. Dan alangkah baiknya jika kamu memanfaatkan waktumu untuk melakukan hal-hal yang positif dan mulai berkarya.